Oke, okay, jadi kembali lagi di ruang saham U.S. Stock Market Watchlist, di mana tema kita hari ini tentunya adalah Nasdaq and Dow Jones hit target, teman-teman, ya. Bisa dikatakan minggu lalu kita bisa dikatakan mulai dua minggu lalu kita udah ramal, ya kita udah predik dan analisis kemana sih arah dari Dow Jones dan Nasdaq ini. Dan Dow Jones udah hit target dan Nasdaq bisa bilang overall udah naik kenceng, tapi sebenarnya udah mulai harus hati-hati nggak nih? Ya, apakah itu udah udah jadi batas di mana adanya rejection dan akan terjadi reversal enggak nih di US market? Nah itu semua akan kita bahas hari ini dan terus saja buat teman-teman yang udah nontonin di akhir sesi dari presentasi ini kita biasanya ada sesi tanya jawab ya jadi kalau kalian mau tanya-tanya bisa langsung tanyakan semua pertanyaan saham Amerika kalian di kolom komentar ya jadi kalau yang tanya saham Indonesia hari ini kita agak akan bahas dulu dan jangan lupa selalu dukung ruang saham dengan cara likes, subscribe ataupun reshare di instastory teman-teman dan jangan lupa mention app. Ruang saham oke, jadi kita langsung mulai aja biar teman-teman nanti punya lebih banyak waktu uh, discuss tentang saham-saham yang kalian mau tanyakan. Oke, okay. nah sebelum mulai tentunya uh, di pembahasan dari U.S. Stock Market Watchlist by ruang saham ini biasanya itu akan banyak banget yang namanya pembahasan emiten ya. Tapi tentu saja semuanya disclaimer di mana keputusan jual, keputusan beli ke, itu semuanya ada di tangan teman-teman sendiri. Oke, okay? nah di sini kita hanya ingin membantu teman-teman uh, yang bisa dikatakan udah terjun di U.S. Market tapi nggak pakai token GoTrade dari ruang saham, nah teman-teman tetap bisa dapetin banyak watchlist dari US stock market di YouTube ini. Nah buat teman-teman yang udah join US stock market di GoTrade, uh, sorry di GoTrade dengan referral ruang saham, biasanya kan kalian udah dapat tuh US stock channel, ya. Kalau kalian mau tanya-tanya kondisi sahamnya ini lebih baik di hold atau di apapun, nah sekarang boleh langsung tanyain aja langsung di kolom live chatnya, teman-teman. Oke, jadi kita langsung mulai aja. Yang pertama, Dow Jones. Ya, Dow Jones sendiri kita udah predik di mana dia akan hit di target, 36.500. dan kemarin udah kesentuh, which is it's a good news. Tapi teman-teman, tapi ketika udah mencapai suatu resisten, tentu saja teman-teman juga harus hati-hati. Ya, di sini uh, tim Huang sam ada dua concern mengenai Dow Jones. Ya, yang pertama itu. Uh, doji close, ya. Candlesticknya doji close. Kemudian yang kedua itu ada sedikit gap, ya. Nah, ini yang menjadi uh, kekhawatiran kita di emiten dujuns ini, ya. Kita bisa teman-teman kalau nggak lihat kelihatan, ya di sini sebenarnya ada sedikit gap, ya. Di sini ada sedikit gap, dan ini ada, uh, ya kita bisa bilang doji close-nya ada doji close sedikit ya ketika ada doji close ya otomatis bisa dikatakan market cukup um, less bullish ya less bullish ya kalau memang dia bisa hammer candle ya otomatis itu akan jauh lebih bagus nah kalau doji close otomatis itu akan less bullish overall gimana nih tanggapannya dengan Dow Jones nah ini adalah kekhawatiran kita ya kekhawatiran kita adalah Dow Jones uh, ada potensial buat turun ke sini ya buat close the gap dulu ya dia akan tutup gap kecilnya dulu kalau memang bisa bertahan Uh, atau kalau mau disebut kalau memang dia bisa uh, bertahan di atas support ini dan bikin sideways itu akan jauh lebih better ya itu akan jauh lebih better tapi hati-hati kalau memangnya kalau memang dia jebol lagi ke bawah ya otomatis teman-teman harus hati-hati si Jones ini akan masuk ke supportnya di 35.600 ya itu yang teman-teman harus hati-hati kalau ini terjadi saya prefer sih uh, lepas-lepasin emiten dulu ya biasanya kayak gitu Oke, okay? nah tapi kalau memang dia bisa bertahan di sini, nah, maka ada potensi si Dow Jones ini sebenarnya bisa up lanjut lebih naik lagi yaitu di area 37.000, teman-teman ya. Nah next targetnya ada di area 37.000. Itu untuk Dow Jones, oke? Okay? Ya, jadi teman-teman harus udah mulai harus agak hati-hati dengan Dow Jones karena target juga udah tercapai. Nah, lalu bagaimana dengan uh, Nasdaq? Nasdaq overall juga udah hampir mendekatin targetnya, ya. Uh, bisa dibilang Uh, ini ada dua candle yang udah nunjukin merah. Uh, apakah itu, uh, apakah itu udah harus hati-hati apa enggak? Overall, uh, menurut saya pribadi di setiap kenaikan dari suatu saham akan sangat normal ketika ada suatu penurunan. Ya, jadi di sini ketika kita melihat ada candle merah, sebenarnya itu uh, kalau kita dari ruang saham sih melihatnya it's a good news. Ya, kita bisa belajar nih. Teman-teman lihat ya. Otomatis ketika suatu saham itu akan naik, ya, ketika suatu saham itu naik kalau ada diikutin oleh ya penurunan penurunan seperti ini merah merah seperti ini ya overall it's a good news ya itu akan memperkuat base dari si kenaikan dari nasdaq ini ya jadi overall kita masih tetap target nasdaq kita masih tetap di 16.200 dan seharusnya masih uh, potensial banget untuk disentuh ya kita bisa lihat nih perbedaannya dengan si uh, Dow Jones ya hmm. kalau Dow Jones kita bisa lihat nah langsung naiknya kenceng banget nih ya jadi ini udah agak beresiko jadi harus hati-hati Nah, sedangkan Nasdaq, saya rasa masih ada potensial untuk bisa up ke 16.200 kayak gitu. Oke, okay, nah selanjutnya, uh, buat teman-teman yang mau join uh, Ruang Saham US Stock uh, Market, ya, buat kalian yang baru mau terjun uh, atau belum punya akun GoTrade, ya, kan bisa langsung pakai yang namanya kode referral dari Ruang Saham, ya. Uh, saya akan share-in, ya, teman-teman. Nah, saya share-in langsung di live chat-nya. Jadi buat teman-teman yang memang mau join bisa langsung pakai kode referral dari Sam, dan nanti kalian bisa dapetin yang namanya Wangsam US Stock Channel ini. Nah, di sini kita biasanya lebih update sih, teman-teman. Kalau di YouTube ini kan memang bisa dibilang satu minggu sekali, ya. Nah, kalau di channel ini biasanya kita akan bantuin ngecek everyday-nya apakah memang ada yang potensial apa enggak. Kayak gitu. Nah, emiten pertama yang menurut kita cukup potensial, yang pertama itu ada Google, atau sorry, sorry, bukan Google ya, teman-teman ya. Oke, okay. eh uh, sorry, jadi ini chart agak salah ya, teman-teman. Uh, nanti kita akan bahas Google ya. Jadi kita lompat dulu. Yang pertama itu ada Hon atau Honeywell ya. Honeywell overall cukup menarik. Di sini kemarin kita baru sempat masuk ya, kita manfaatin koreksi normal dari Hon ini. Kita melihat uh, target kenaikan dari Si Hon ini masih bisa naik untuk sampai di area 234. Oke. Okay. Nah, jadi kita melihat target kenaikan hold ini masih bisa up sampai di area 234. Dan ini bisa dikatakan buat teman-teman yang memang belum punya posisi, ya, ini sebenarnya posisi-posisi di mana teman-teman bisa mulai koleksi, ya. Kalian bisa mulai koleksi kalau memang dia drop lagi di bawah garis ini, ya. Kita pakai batasnya di sinilah, 2250 ya. Kalau dia drop di bawah 2250 ya teman-teman buang Kayak gitu ya, overall teman-teman bisa lihat risk rewardnya udah oke okay banget ya. Ini risknya, ini rewardnya kayak gitu oke. Okay? Kemudian yang kedua, kita sorry, yang ketiga kita lihat ada Pepsi ya. Pepsi udah masuk minggu ke mungkin ini minggu ketiga kita hold Pepsi. Dan overall, Pepsi menurut e, kita pribadi, dari ruang saham, kita masih melihat Pepsi masih berada dalam area koleksinya. Ya, coba ya teman-teman yang belum punya posisi, nah, 160, 161, bolehlah kalian mulai koleksi target untuk Pepsi ini. Overall, kita punya target untuk ribbonnya sampai di 165 aja, ya. Itu untuk Pepsi memang agak slow, ya. Pepsi ini tipenya memang agak slow, tapi kalau memang dia ketika siap untuk up, biasanya cepet sih, teman-teman. Ya, kayak gitu. Lanjut. Lanjut, setelah itu kita, oh, oke, okay. uh, saya lupa jelasin. Nah, kalau untuk Pepsi sendiri, kita bisa lihat ya, targetnya overall masih sama, 165. Nah, untuk uh, batas kerugiannya sendiri, kita batasin, ya, kita batasinya di sini nih. Nah, kalau memang dia jebol, nanti support di bawah garis ini, ya, kita buang, teman-teman. Kita buang aja untuk Pepsi itu, oke? Okay? Oke, okay, lanjut. Selanjutnya sih kita punya PG, ya, atau uh, prote Gambler, ya protect gamble ya di mana bisa dikatakan uh, salah satu emiten yang masuk dalam Dow Jones juga ya overall kalau kalau emiten emiten Dow Jones saya rasa teman-teman harus hati-hati juga ya kalau si Pepsi tadi kan lagi on support tuh nah overall kalau PG ya saya rasa in a big trend overall dia masih bullish dan kalau memang dia ada koreksi di area 142 sampai ya sampai di akhir 142 teman-teman bisa manfaatin buat koleksi ya uh, overall kalau mau masuk bisa bertahap ya kalau memang mau masuk bisa bertahap karena ada potensial dia bisa langsung up ya hari ini bisa langsung up atau kalau memang ada koreksi itu sebenarnya jauh lebih better ya nah jadi kemungkinan besar ada potensial dia bisa up nanti ada koreksi baru up lagi sampai di 155 ya bisa dikatakan swingnya agak besar Ya, dan uh, seharusnya sih kuat banget buat CPG, buat up sampai di 155 Tapi memang butuh waktu, ya. PG ini memang tipe emiten yang butuh waktu buat naik. Kita bisa lihat ya, ketika CPG ini mau naik, mungkin dia butuh sekitar dua bulan, ya. Dia butuh dua bulan buat perlahan naik, kemudian sideways. Nah, seharusnya sih udah mulai kelihatan ready buat naik lagi, ya. Jadi seharusnya udah kelihatan ready buat kembali naik lagi, kayak gitu. Oke, okay, biji teman-teman bisa lirik. Kemudian selanjutnya kita punya shop. Ya, kalau shopify memang lebih volatile, ya, uh, Notes-nya volatilitas. Nah, volatilitasnya tinggi. Uh, jadi buat teman-teman yang punya profil resiko lebih tinggi, nah, lebih baik kalian hindarin dulu shop. Tapi overall buat saya uh, seperti saya pribadi yang suka di emiten yang punya volatilitas lebih tinggi, ya saya pribadi juga masuk di shop ini, teman-teman. Ya, kita punya target shop itu masuk di area 1000 di atas 11650. Ya. Jadi overall shop ini masih di 1533. Kita punya target 5 persenan buat sampai di 1650. Itu untuk shop PV. Nah, buat koleksi sekarang udah telaga gak sih, kok Sebenarnya kita lihat uh, dua candle terakhir ini kan ya bisa dibilang agak ragu-ragu agak ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya memang hari ini ada yang namanya koreksi di area ini, nah itu manfaatin aja buat teman-teman koleksi ya, buat teman-teman koleksi. Ya, selama di atas 1480 sih masih fine banget sih. Nah, kalau memang dia jebol di bawah 1440 baru teman-teman out dulu deh. Ya. Oke. Okay. Oke, okay, lanjut shop udah, shop juga minggu lalu udah masuk sih teman-teman ya. Shop ini minggu lalu kita udah masuk which is di sekitaran area ini. Selanjutnya, kita punya Boeing. Ya, Boeing bisa dikatakan salah satu emiten yang baru keluar dari downtrendnya. Ya, dia baru keluar dari downtrendnya. Overall, kita lihat si Boeing ini. Kalau memang mau aman, ya, kalau mau aman banget, kalian harus koleksi di area kotak biru ini. Ya, kita rasa dia ada potensi untuk turun untuk testing support lagi di area kotak biru ini terlebih dahulu nah jadi kalau memang dia udah masuk di range 220 teman-teman sebenarnya boleh koleksi ya 218 220 nah itu sebenarnya area yang teman-teman udah mulai boleh koleksi untuk si Boeing ini nah targetnya sendiri keberapa gue kalau memang si Boeing ini uh, sebenarnya akan naik nah Boeing ini kalau memang dia akan naik saya rasa setidaknya target dari si Boeing ini yang pertama adalah dia akan mencoba untuk rebound ya dia akan mencoba untuk rebound sampai di area 240 dulu nah setelah 240 baru next rebound-nya itu di sekitaran area 255 ya kalau memang dia ada turnover buat rebound kayak gitu nah itu uh, kondisi good newsnya nah tapi kalau kondisi bad newsnya adalah kalau memang dia kembali ke bawah sini nah itu teman-teman harus hati-hati ya karena ada potensi dia akan langsung tutup gap dulu sampai di 215 dan kalau dia balik ke bawah 215 overall saya rasa ini akan agak berisiko karena takutnya akan bentuk yang namanya dead cat bones. Nah, kalau udah bentuk dead cat bones, ya otomatis ya uh, dia akan kembali di dropin sampai di supportnya 205. Nah, itu kalau untuk si Boeing, teman-teman, kayak gitu. Oke, nah sebenarnya kita bisa bilang posisi saat ini belum uh, bisa dikatakan banyak emiten yang uh, udah terbang juga ya di ruang saham sendiri. Buat teman-teman yang udah join di ruang saham US Stock Channel, kita udah dapat banyak dari uh, AVGO. CSCO, kemudian ada AMD, Nvidia, Ford, FV, ya, kemudian ada coba saya cek ya, kemudian Nike, ya, overall udah pada terbang. Nah, memang saat ini Dow Jones dan Nasdaq juga udah mulai dekat-dekat resistennya. Nah, oleh karena itu memang pilihan dari pilihan saham ini gak terlalu banyak seperti biasanya, Ya. Nah, jadi ini posisi kita sekarang ini kan ada di ACN ya, Accenture udah profit 4%. Uh, Broadcom atau kodenya AVGO udah 4% juga. Salesforce atau CRM juga udah 7%. Nah, uh, sebenarnya ini biasa kita capturein sih teman-teman ya. Kemudian Home Depot juga udah 5%. Nah, jadi overall uh, udah pada terbang ya. Bahkan Nvidia kita udah 27% AMD kita 17% gitu. Nah, overall memang saat ini bisa dikatakan uh, buat beberapa emiten akan ada potensi rawan taking profit ya, ada potensi ada rawan taking profit. Nah, tapi kita kembali lagi ya, seperti yang tadi saya jelasin mengenai Dow Jones dan uh, mengenai Dow Jones dan uh, Nasdaq ya. Overall Dow Jones kan udah capai targetnya tuh. Nah, oleh karena itu teman-teman harus mulai hati-hati Kemudian Nasdaq juga sama ya. sih masih tetap bisa up sampai 16.200. Tapi ya sebagai investor tentunya teman-teman harus hati-hati juga ya. Uh, overall meskipun dia bisa up sampai di 16.200, kalau memang ada penurunan yang bikin tren ini patah, nah ya teman-teman harus hati-hati. Oke, okay. oke. Okay, jadi uh, itulah beberapa emiten yang teman-teman uh, bisa kenali ya. Jangan lupa kalian bisa join uh, dengan kode referral ruang saham. Ingat, di capture waktu masukin kode referral, dan nanti kalian akan dapetin US stock channel ini, ya. Oke, okay? nah kita akan langsung masuk di sesi tanya jawab. Ini kita akan langsung masuk di sesi tanya jawab. Oke, okay, uh, saya siapin dulu. Tadi sebenarnya ada satu lagi, ya. Google itu belum kebahas, uh, tapi saya akan coba bahas dulu. Oke, okay, kita pause share dulu, Google. Oke okay, Google. Nah teman-teman ini ini untuk Google ya. Ini untuk Google. Saya harap teman-teman kelihatan ya harusnya ya. Oke okay, nah untuk Google ini sendiri overall kita udah bisa lihat ya Google ini memang dalam tren yang cukup kuat dan uh, Google juga merupakan salah satu big tech company yang Udah nunjukin bahwa dia uh, confirm bisa naik terus menerus, ya, which is uh, it's a good news buat si Google. Dan kita melihat Google ini masih ada potensial buat rally, kembali, ya. Google ini masih punya potensial buat rally. Uh, kalau memang ada koreksi masuk di area ini, ya, sebenarnya ini, ini posisi teman-teman boleh koleksi banget sih buat Google. Ya, overall target kita di Google itu ada dua, target pertama di 3140. Kemudian target kedua kita ada di 3373 ya. Itu target untuk Google. Ya semoga di akhir tahun dari Windows dressing ini Google bisa lanjut up sih ya. Secara historikal memang Google ini bisa dikatakan mirip-mirip modelnya BBCA, BBRI kalau di Indonesia ya. Yang memang tiap tahun dia punya capital gain juga. Kayak gitu. Nah, ini bisa teman-teman manfaatin kalau memang ada koreksi, nah manfaatin buat masuk deh sih di Google ini. Oke, okay? Nah, kita langsung masuk sesi tanya jawab, teman-teman. Kita masuk sesi tanya jawab. Oke. Okay. Nah, sesi tanya jawab yang pertama kita ada pertanyaan dari Kak Fahran. ya. Untuk Netflix sudah melewati 665, tetapi kemarin ada doji candlestick. Menurut kau gimana? Oke, okay, nah, kita uh, saya akan siapin dulu. Netflix ya, teman-teman. Ya, Netflix, nah, Netflix sendiri sih, overall kita kan masih floating profit di 9%. Ya, uh, sebenarnya sih udah, harusnya udah masuk di ranah taking profit. Ya, jadi Netflix ini harusnya udah masuk di ranah taking profit, karena memang uh, support pertamanya udah jebol. Tapi, ya, kalau memang teman-teman uh, mau dikasih swing yang jauh lebih besar, mirip uang saham, ya, kita, kita pribadi sih masih hold, tapi dengan satu syarat ya dengan satu syarat Netflix ini nggak boleh turun lagi di bawah 644. Oke, okay? ya. Jadi 644 itu udah uh, batas paling bawah kita. Kalau memang si Netflix ini hari ini turun lagi di bawah 644, kita akan taking profit. Ya, kita akan taking profit dari Netflix ini. Oke, okay? kemudian pertanyaan kita yang kedua itu ada dari Kak Hari. QQQ. QQQ overall... Uh, kalau baru mau masuk agak resiko yes ya tentunya agak resiko karena e, naiknya juga udah kenceng banget ya jadi overall agak resiko mending wait and see ya tunggu turun dulu kemudian ada SPY SPY juga hampir sama lah teman-teman ya ya e, S&P 500 rata-rata jadi e, bisa dibilang Dow up Nasdaq up ya S&P 500 juga akan ikutan up sih. Oke, nah kita bahas emiten yang pertama ada Nike ya. Naiknya overall kalau memang mau koleksi, uh, udah agak risiko karena targetnya dari minggu lalu udah hit. Ya, Nike kan minggu lalu kita masuk tuh di 160, uh, target pertama di 174 udah jebol, ya bahkan naiknya sampai di 179. Nah jadi kalau memang mau masuk overall kita wait and see dulu, tungguin dulu. Lanjut, Nvidia earnings tanggal 16 uh, November, ya. Uh, mending hold buang atau buang kok. Overall sebelum earnings ya uh, kita hold dulu. 17 November, sorry, Nvidia earningsnya 17 November. Hari ini Nvidia masih bisa terbang lagi, ya. Ini pre opening aja udah gap up lagi. Kemarin close 308, ini Nvidia udah open di 322 lagi, ya. Jadi overall kalau memang udah dapat jackpot seperti ini sih, kalau kita dari Hong pasti follow the trend, ya. Jadi overall tetap hold dulu. Nanti mendekati ya kita teks uh, minggu depan baru lepas. Ya, kalau memang minggu depan baru lepas atau kalau misalnya dia koreksi di bawah 23 293 ya teman-teman buang. Gitu aja. Oke, lanjut Starbucks. Starbucks kita masih wait and see dulu. Uh, masih mau bagi dividen juga ya tanggal 10 November ini. Takutnya ketika dia bagi dividen nanti ikutan drop. Di mana historical Uh, dari si Starbucks ini ketika dia bagi dividen banyak-banyak turun sih teman-teman ya jadi overall masih wait and see dulu sih kita di uh, Starbucks tapi kalau misalnya teman-teman memang mau ngincar si Starbucks ini tungguin di 110 ya. kalian tungguin di 110 buat masuk kalau saham US apa yang cocok buat jangka panjang? sebenarnya kalau kita bicara saham US buat jangka panjang kalau mau invest bodoh-bodohan sebenarnya kalau kalian, kalian boleh sih pilih uh, indeks S&P 500 itu boleh ya atau kalau memang mau uh, yang bodoh-bodohan bedu lagi ya kita ikutin Warren Buffett aja Warren Buffett kan porsi terbesar 45 persen dari uh, Berkshire Hathaway itu di Apple gitu loh kalau memang kalian mau masuk masuk kayak gitu kemudian lanjut uh, AMD gimana kok AMD AMD overall juga udah terbang ya target kita di AMD sebenarnya cuma di 147 dan ini udah tembus di 150 ya, bahkan hari ini juga pre openingnya udah di 153. Jadi kalau memang buat masuk lagi sih masih pasti belum sih teman-teman ya, kan harus tunggu koreksi dulu. Jadi wait and see dulu aja untuk si AMD ini. Oke, jangan fomo ya, jangan terlalu gampang fomo. Lanjut ada Tesla. Tesla overall target uh, terakhir udah ke hit ya. Target terakhir Tesla kita tuh di 1.227 udah ke hit harus mulai hati-hati kenaikannya udah terlalu cepat ya jadi hati-hati kalau misalnya turun bisa curam juga jadi overall kalau Tesla sih kita belum akan masuk lagi ya kita wait and see dulu wait and see dulu si Tesla Netflix udah dibahas lalu INTC Intel kita juga belum mau masuk ya melihat beberapa kali bisa dikatakan dari 22 April setiap kali earnings itu trennya makin turun trennya makin turun Nah, jadi kita masih hindarin dulu ya, kita masih hindarin dulu. Facebook gimana inseknya Overall Facebook udah ganti jadi Meta. Kita pribadi juga masih nungguin sih ya, uh, confirmation dari Facebook ini gimana. Tapi kalau memang dia ada penurunan sebenarnya itu uh, bisa jadi salah satu momen buat teman-teman kolek, uh, koleksi ya. Paling enggak kalau kita lihat Facebook kalau bisa turun sampai 330 lagi aja. seharusnya itu menarik banget buat teman-teman mulai kolek lagi ya batas stop di bawah 322 ya seharusnya itu udah oke okay banget sih 330 kalau mendapat Facebook harusnya udah oke okay banget setelah saham-saham tech perform akan ada sektor apa lagi yang menarik kira-kira uh, overall sih kalau misal di US ya tetap kita kembali lagi di indeks yang terlebih dahulu sih teman-teman ya kita kembali dulu di indeks yang terlebih dahulu kalau memang dari indeksnya mendukung ya nggak uh, masalah gitu loh Nanti kita akan cari-cari lagi. Nah, kemudian lanjut. Udah TP Netflix, kapan bisa buy lagi? Oh, Netflix tadi kalau kita udah bahas ya. Kalau hari ini turun closing di bawah. Wait, kita cek lagi ya. Netflix kalau turun lagi di bawah 644 kita buang ya. Tungguin lagi itu paling enggak di 620. Ya, di 620 udah paling oke okay buat nungguin Netflix. Selanjutnya, kok gimana Hon? Katanya ada indikator bearish international chart. Hmm, Hon ya, overall sih kita lihat hari ini per openingnya masih aman-aman aja. ya. Uh, overall kalau memang mau koleksi, area 222 sampai 225 itu masih oke okay banget buat koleksi si Hon. Lanjut, Indo Energy kok. Indo Energy, ini ya, Indo ya. Indo overall masih hindarin, karena Uh, ini tipe emiten yang saya kurang suka ya karena gak liquid ya jadi lebih baik hindarin dulu sih untuk Indo lanjut lanjut Paypal kenapa ya turunnya drop let's check Paypal yuk Paypal bisa dibilang lagi on support sih uh, wah hari ini sih bakalan drop lagi sih Paypal hari ini bakalan drop lagi di pre-opening ini aja dia udah drop di 214 oke okay, hari ini earnings sih Sorry, teman-teman kemarin si PayPal nih earnings uh, yakin sih lah hari ini ya kelihatannya sih hari ini dia akan open gap lagi turun kalau nggak bisa cepet balik di atas 225 lebih baik lepas ya lebih baik hindarin lanjut si limited atau saya gimana kok overall saya sekarang masih masuk dalam area buy teman-teman ya saya kalau memang teman-teman punya profil resiko yang tinggi ini bisa jadi salah satu pilihan si limited ini bisa jadi salah satu pilihan ya. Overall saat ini udah dekat support 340, 345 hajar lah ya. Hajar. Kalau misalnya nanti turun di bawah 336 buang ya. Bisa dibilang cukup low risk sih saya. Uh, kemudian TWT baru IPO gimana? Oke, okay. um, let's check. TWT ya. TWT itu apa ya teman-teman ya? TWT kalau baru benar-benar IPO ya. Kalau baru kalau baru benar-benar IPO saran, saran dari keuangan sih kita wait and see dulu pasti ya. Karena setelah pertama kali IPO itu pasti kondisinya 50-50 ya. 50-50 antara dia mau naik dulu atau ditarik turun dulu. Nah, lebih baik kita wait and see dulu lah di hari pertama. Kemudian lanjut kita punya CRM CRM overall kita juga udah tembus target ya. Target CRM kita itu cuma di 306, 307 ya, 307. Sekarang udah di 309. Ya overall follow the trend ya. Yang penting buat teman-teman yang udah ngikutin profit, kalau memang udah rasa cukup silahkan taking profit atau kasih batas sendiri. Misalnya turun 2% taking profit kayak gitu. TWTR atau Twitter, uh, let's check ya. Twitter kita udah, udah lama nggak lihat. Oke, okay, Twitter juga masih bearish banget ya. Overall kita lihat Twitter masih bisa turun lagi sampai 50. Ya, overall dari sana kita wait and see. Pins, PNS, uh, Pinterest. Overall Pinterest sih kita nggak pernah masuk karena memang uh, likuiditasnya juga kecil banget ya. Uh, jadi agak berisiko. Dia ada resisten tuh di 56. puluh ya ini punya resisten di 56. Bisa rebound apa enggak, saya rasa sih masih belum uh, jelas. Tapi ya harus hati-hati, support dari pins ini di 43. Ya. Jadi kalau misalnya nanti jebol 43, lebih baik buang lah. Oke, okay, um, thank you buat teman-teman yang udah join di ruang saham US Stock Market Watchlist. Jangan lupa ya buat teman-teman kalian bisa dukung ruang saham dengan cara like, subscribe ataupun reshare di Instastory teman-teman dan jangan lupa mention at ruang saham, oke, okay? oke, okay, thank you buat teman-teman yang udah nontonin 30 menit ini, kita akan kembali lagi ketemu di ruang saham US Stock Channel Watchlist minggu depan, see you guys.